Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di sini Hoodie Crafter di petualangan MCPA Survival Indonesia. Oke guys, nah di video kali ini kita akan coba dulu untuk membuat akuarium ya. Karena setelah saya sadari, ternyata saya udah punya semua hewan udah punya guys ya. Polar bear, turtle, udah semuanya pokoknya ada. Panda udah ada saya guys ya. Tapi ada satu hewan yang belum saya punya, yaitu tropical fish. Oke, kita akan coba dulu untuk ke karang ya. Bagi yang nggak tahu, saya udah pernah ke karang. Mungkin di episode 22 kalau nggak salah saya, 21 atau 22 gitu, waktu saya cari biom dan saya ketemu karang ya. Waktu itu pun sempat nge-live juga untuk ngambil karang ya. Oke guys, nah ini ternyata bukan quill saya, cuman masih belum penuh. Ini masih dessert dan lain-lain lah. Ini rumah, nggak tahu lah guys, saya simpan aja dah. Nanti saya akan coba tulis-tulis lagi koordinat-koordinat yang saya jumpai di sini. Oh iya, entah kenapa nih agak-agak lag ya. Mungkin kan ada kebesaran worldnya. Oke, nah guys, di video sebelumnya saya udah membuat ini, tada. Ini adalah kayak ada yang jalan, sumpah. Kayak ada yang jalan, sumpah. Ya, kayaknya zombie guys ya. Oke, nah di sini ada pemandian dan lumayan bagus kalau menurut saya. Gini aja dulu guys ya. Udah mantap. Nah, oke, kita akan coba dulu untuk siap-siap dulu guys sebelum kita pergi ya. Dan oke, kita buat dulu karena kita butuh banyak sekali bucket ya. Saya udah AFK besi. Kita buat dulu guys, sabar. Ini kayaknya kita buat 5 aja. Dan di storage ini ada 4 seingat saya bucketnya. Jadi kita buat mungkin 6 aja lah ya. 7 dah. Udah sip, mantap. Ini tinggal AFK lagi guys, gak apa-apa. Oke, kita coba ambil lagi di sebelah sini. Sini ada 4 lagi, mantap. Oke, nah kita coba pergi langsung aja guys ya. Ini cukup kan untuk oke, penyimpanannya cukup menurut saya. Dan pas kali pagi ya, tolong. Pagi atau malam nih, pagi, mantap. Oke, kita akan coba dulu untuk ke kapal. Kapal kita mana guys? Kita akan coba ke boat dulu. Oh ya, saya udah buat pollingan juga antara game survival atau perang, atau kita buat game horror. Ternyata banyakan yang suka game survival ya. Entah kenapa, kalian ternyata suka juga game survival. Ini bisa mundur nggak? Oh, ternyata di Minecraft PE bisa ya. Saya kira di Minecraft Java aja. Saya main Minecraft Java, bingung saya guys. Oke, kita akan coba jalan dulu. Oh iya, kalian mau nggak saya buat Minecraft survival mode lagi? Kita mungkin ya, saya akan coba buat survival mode-nya lebih-lebih seram lagi ya mungkin ya. Jangan kayak waktu hari itu kan cuma dinosaurus tuh ya. Oke, nah kita akan coba lihat dulu koordinatnya di 4225 minus 160. Oke, minus 160 di mana? Sana makin banyak. Oke, kesini berarti ya. Oke, saya jalan dulu guys. Oke semuanya, dan itulah terumbu karang ya bagi nggak tahu ya. Dan di bawah ternyata ada wrecking fish, wrecking ship ya namanya ya. Oke, ini aku nggak bisa keluar kah? Oh bisa ternyata guys. Ada wrecking ship. Mana dia? Ah ini dia. Mantap. Tunggu guys, saya sabar dulu ya. Ini aman sih, kita udah ada netherite ya. Nggak mungkin kita mati guys. Mana ada itu mati-mati buat sini. Aduh duh. Napas. Meninggal. Tunggu guys, bernapas dulu aku ya, sabar. Oke, turun lagi guys. Tengi-tenginya kalian. Meninggal. Mana lagi tadi? Ya kau pula lagi. Aduh, aduh. Mana kalian? Sini. Wuih, apa ini guys? Ahoy, apa itu? Aduh. Anilah malasnya nih guys. Kadang-kadang aku lama ya. Naik ke atasnya lagi. Ini apa sih? Nautilus sail. Oke. Nautilus bagi yang nggak tahu itu kayak kerang ya. Kerang atau siput saya nggak tahu. Lupa juga. Turun. Kita ambil chestnya. Mau tahu ada heart of sea ya? Saya butuh heart of sea. Ya ternyata clock yang ada ya. Oke, kita naik lagi ke atas. Dan saya akan coba dulu untuk ke si shipnya lagi. Aku nggak tahu cara berenang di sini. Oke, nice. Kita akan coba kesini dulu. Ini mas belum tahu kita bisa tidur atau enggak ya. Kalau tidur pun kita di mana guys? Masih bingung ya. Nah ini pertanyaannya cukup enggak ya kan? Kayaknya cukup sih. Oke guys. Gimana cara berenang? Oke. Saya nggak tahu cara berenang sini, sumpah dah. 1 2 Gampang kali ngambil ya, sumpah. Kalau saya main di HP, ini jujur aja ya, saya pernah main di HP guys. Dan nggak bisa ya. Aduh duh, sakit dong. Agak susah. Sabar. Aduh. Kadang-kadang resek lah, sumpah. Aku jijiknya nengokin lah nih. Aku sumpah dari semua hal yang ku jijikan ini kan. Tempung ambil.
ya semua hal yang ku benci di Minecraft ya. Selain creeper ini, manusia ini, monster diadap, meninggal. Oke, kita jalan dulu. Sabar lu guys. Rame pula orang di sini, Bah. Tolong, hijau-hijau, ambil hijau, mantap. Jangannya semua. Mantap. Diam go. Ini banyak kali achievement-nya. Ambil, nice. Sumpah enggak terbiasa, guys. Bertingkah, sumpah bertingkah. Meninggal. Walaupun aduh, lama kali sumpah. Aku agak kurang jago ya berarti ya. Oh iya, kita belum ngambil karang-karang yang ini ya. Nah, karang ini kita ambil, sabar. Yang mau pulang-pulang aja ya. Mungkin sedikit lagi. Sedikit apa ya? Si lilin ini, lilin. Nah. Banyak sini bah, sumpah. Ini kita ambil aja, enggak guna orang nih, guys. Meninggal. Mungkin loces-loces itu sekalian di sini ya. Saya akan coba ambil aja, guys. Nah, saya akan coba ambil yang ini nih. Namanya apa sih? Sea pickle ya. Sea pickle saya ambil dulu. Mungkin saya skip aja untuk ambilnya karena pasti terlalu lama ya kalau misalnya saya rekam semua. Oke, saya skip, guys. Oke, semuanya dan aku udah ngambil beberapa di sini. Ini ada satu stack 24. Oke, kita cabut aja, guys ya. Saya rasa udah cukup banyak ya. Dan kapal kita pun udah lumayan jauh. Bayangkan, guys, ini perkara kita ngambil si pickles-nya semua. Drone-nya semua keluar ya. Gila dah. Oh, ini ada lagi nih. Ambil, ambil, ambil. Nah, ambil. Sip, mantap. Kita balik aja, guys ya. Dan di sini kita udah bawa mungkin 26 dah ya. Satu stack 26. Kita balik dulu. Sabar. Baliknya dari mana nih? Saya lupa juga nih, guys. Pokoknya ke arah yang terkecil. Nah, kayaknya ke sana ya baliknya ya. Oke, saya skip aja untuk baliknya karena saya tahu koordinatnya ya. Oke, saya skip, guys. Oke, guys. Nah, oke, sabar. Nah, aku udah dekat sama rumah ya, dan bayangkan, guys, aku dikejar-kejar sama phantom ya. Karena belum pernah tidur aku nih. Udah lama kali aku gak tidur ya. Oke, kita akan coba jalan dulu. Dan phantomnya ini lumayan banyak sepertinya, guys. Oh, satu aja cuman ya. Oke, sabar. Mungkin kita tidur aja langsung nanti ya. Ini udah dekat sama rumah, udah sampai kita ya. Ini udah dermaga aku aja, guys. Nah, kalau aku malas, aku bisa aja naruh di sini. Cuman aku nggak akan coba naruh di sini, guys. Karena dari pengalaman season 1 aku ya. Jadi aku dari season 2 nih Minecraft survivalnya sebenarnya. Nah, kalau ditaruh di sini tuh gampang hilang ya. Kadang dia hilang gitu tiba-tiba. Dan oke, kita masuk dari sini aja. Jalan potong ya. Jadi kita akan coba buat dulu akuarium. Nah, akuariumnya kita taruh di dekat. Bagi yang nggak tahu itu mob grinder saya ada ya di sana ya. Ya, kita tidur aja dulu bagusan ya. Daripada nanti ya kan aku diganggu sama zombie, ganggu sama phantom. Phantom tuh udah nyerang aku dari tadi ya. Aduh, ini susah kali. Oke, kita tutup dulu. Ini saking luasnya aku udah. Kalau aku main udah, padahal di laptop nih, laptop dengan GTX 1650 itu udah lumayan ngelag ya. Walaupun gak mengganggu sama sekali, gak ada gangguannya sama sekali, guys. Agak ngelag menurut saya ya. Gak ngelag-ngelag sih. Kayak mana bilang ya, ngelag cuman gak ganggu ya. Kayak mana tuh bilangnya, susah guys ya. Oke, nah kita dapat berapa di sini, sabar dulu. Bisa dilihat guys ya, kita udah dapat banyak sekali ini fire coral fan. Mungkin gak banyak, satu itu udah lumayan apalah, lumayan cukup lah menurut saya ya. Dan di sini kita dapat berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 11 tropical fish. Dan tapi ini sekarang ya itu lain namanya ya, clay fish dan lain-lain, pokoknya beda-beda namanya, guys. Oke, nah mungkin saya akan coba siapkan dulu barang-barang yang saya perlukan untuk membuat si tempat tinggal fish kita ya. Kaca saya nggak ada kah? Ada. Oke, saya siapkan dulu, guys, kaca sini ya. Mantap, banyak ternyata. Oke, saya siapkan dulu ya, guys ya. Oke. Oke, guys, nah tadi terjadi kesalahan, tak kenapa tadi nggak kerekam, tolong. Ini ada aja masalahnya ya. Kadang saya lupa juga untuk naro. Kayak mana bilang ya, kalau misal di HP kita ngerekam tuh ada watermarknya, guys. Kalau misal kita lagi nggak ngerekam ya, di sini lain ya. Di sini malahan nggak ada watermarknya. Oke lah, nggak apa-apa, guys. Sabar aja dulu. Oke, guys, nah di sini saya udah buat si akuarium ikannya. Ini ada tropical fishnya udah ada ya. Dan saya akan coba terangi dulu kayak mana saya buatnya, guys. Sumpah tadi udah lama kali ngerekamnya ternyata nggak kerekam, tolong. Sebenarnya kesalahan di saya sih karena saya nggak ngeklik tombolnya tuh. Soalnya saya klik sourcenya ya. Oke, nah ini lebarnya ada 3.
dan hewannya sudah saya masuki atau ikannya sudah saya masuki. Penerangannya saya pakai lilin laut itu atau sea pickles, dan sini ada koral-koralnya guys. Ini saya buat gini aja, dan ini ada kayak atap di luarannya ya. Ini atap pakai trapdoor aja dah, lebih gampang jadinya ya. Oke, di sini saya pakai fence. Nah, ini bisa buka tutup. Udah jadi gini aja guys ya. Oke guys, nah di sini udah jadi untuk akuarium ya. Saya udah naruh ikannya. Walaupun tadi nggak kerekam untuk pembuatannya, sebenarnya udah ada pembuatannya. Bisa nggak kerekam ya? Aduh, pening pala saya. Jadi saya buat kayak gini aja guys, bisa dilihat di belakang sendiri ya. Ada trapdoor, ada fence ya, ada si trapdoor, ada kaca tuh ya, kaca kayak akuarium gitu jadinya. Awalnya saya mau buat di dalam gitu, cuman nggak muat kayaknya. Jadi saya buat kayak gini aja guys. Oke, dan bagi kalian yang mau saran silahkan aja ya. Saya terbuka kalian mau saran dan saran mau buat apa lagi tadi Minecraft survival kita ini guys. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.